Inilah dia bakuteh hasil masakan Henry Balin Channel. Teruskan menonton macam mana cara penyediaan bakuteh. Selamat sejahtera teman-teman. Bersama saya lagi Henry Balin Channel. Sekarang ni saya tengah merebus bakuteh. Bakuteh ni kita buat sup dia dulu. Tak ada dicampurkan dengan apa-apa bahan. Ini rempah bakuteh. Teruskan menonton Handy Balin Channel. Apa yang saya masak menggunakan rempah bakuteh ini nanti. Inilah portion tulang rusuk daging babi. Saya rebuskan dulu. Saya belum campurkan lagi dengan rempah bakuteh. Inilah portion dia. Dan rebuskan dia asing-asing. Sebab kita nak gunakan air daripada rebusan bakuteh nanti untuk masak benda lain. Selain daripada daging ini. Inilah dia hasil rebusan kita yang mengambil masa lebih kurang dalam menghampiri 1 jam, teman-teman. Tengok, color dia pun dah bertukar menjadi hitam. Saya tak ada campur apa-apa bahan lain. Memang ramuan untuk bakuteh. Tulang rusuk yang kita rebus berasingan pun dah masak sebenarnya. Air kita pun dah banyak susut. So, kita teruskan lagi masakan kita. Seterusnya, kita akan mulakan edisi kita. Okey, kita guna periuk tanah. Masukkan sup dulu. Ini sup daripada rebusan bakuteh tadi. Saya tak campurkan dia dengan daging. Saya cuma rebuskan dia sebegitu saja. Sebab saya ada nak buat benda lain nanti dengan rebusan dia. Hidupkan api. Kita tengok nanti kalau tak cukup kita akan tambahkan sup dia. Sekarang saya masukkan dulu tulang rusuk yang kita dah rebus tadi. Ada lidah dia. Tapi tak banyak, saya letak sedikit saja. Lupa guys. Saya campurkan dulu perisa. Garam. Garam secukup rasa. Nanti kita akan tambah lagi. Kita kacau dia dulu. Ada lagi guys. Ini untuk makanan 2 orang pun cukup. Aksesori dia yang lain. Cau dia dulu. Tulang rusuk ni tadi pun sudah masak. Tapi kita biarkan dia lama sikit. Saya rasa sup dia dulu.
guys. Kita letak bawang putih yang kita dah rebus tadi. Ini bak kutih dia sebenarnya sup harba. Sup bak kutih ni bukannya untuk masak daging babi saja, dia pun boleh digunakan untuk masak daging lembu. Sebab herba ni dia tak ada campuran apa-apa pun. Dia memang herba akar kayu apa semua tu. Jadi boleh dimasak dengan daging. Tapi ketulinan halal dia itu kita tak pastilah dari segi penyediaan dia, tapi dia tak ada campuran dengan bahan-bahan yang lain. Okey, sudah mendidih. Saya perlahankan saja api. Inilah portion bak kutih kita secara dekat. Simple saja, kita cuma gunakan rempah bak kutih saja untuk kita masak sup bak kutih. Bahan-bahan lain yang saya akan gunakan mungkin lain daripada yang lain. Hati, cendawan enoki dengan sedikit tahu kering. Benda lain tak adalah untuk saya nak campurkan. Saya campurkan sedikit bahan-bahan ni sajalah nanti. Jadi kalau posisi tulang rusuk saja, kalau dekat kedai harga dia lebih daripada RM15 guys. Ini pun saya masak tak sampai separuh, saya beli tadi. Memang banyak, tapi masalahnya kita nak tak nak, kita buat sendiri. Okey, seterusnya kita akan masukkan portion-portion dia. Ni tahu kering, masukkan tahu kering. Okey, lepas tu cendawan enoki. Saya tak masukkan habis, macam tak muat saja. Okey, kita tambah sikit, saya tak masak habis. Inilah portion bak kutih kita. Suka merasa dia punya sup ni guys. Oh, mantap. So yang seterusnya saya masukkan hati. Kita buat bak kutih ni lain daripada yang lain sebab kita sendiri yang buat dia. Kita tak ada usaha. Ini hasilnya. Secara dekat. Terima kasih teman-teman kepada yang menonton ini Balin Channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.